Bocah wagu. Bismillahirrahmanirrahim. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja, sehat selalu, dilancarkan segala usaha dan urusannya, dan dilancarkan rezekinya juga ya, amin amin ya rabbal alamin. Oke, pada kesempatan kali ini nih, malam nih jam 12-an gua solo riding nih. Jadi singkat cerita, kemarin motor gua habis selesai naik seher dari 50 ke 75, sekalian ngerapihin portingan, karena pada portingan sebelumnya itu ukurannya nggak jelas, nggak dantan, nanti jadi diukur ulang. Dan gue percayain sama itu KBRT Bang Borah atau Bang Angga yang di Makassar, Kampung Makassar, karena dia udah bersedia nih bisa apa ya, morting ulang, jadi benerin portingan. Kan ada juga tuh yang morting dia nggak mau kalau bekas portingan orang, harus portingan baru. Nah ini Bang Angga nih mau nih, buat teman-teman kalau mau benerin portingan juga bisa ke sono langsung, nama Instagramnya KBRT Project, ya biasa balap juga nih, road race Sentul. Nah, gue kemarin di sono dibetulin, naik seher, porting ulang, terus pokoknya di setting semuanya lama dia. Nah, pada ini jadi ini naik sehernya nggak rayen ya, jadi langsung nggak rayen lah, pokoknya dia yang ngukur naik sehernya bubutnya. Jadi malam ini kita coba, kira-kira gue pakai Ulysses ini kira-kira bisa dapat top speed berapa nih. Jadi kemarin sekalian gue ganti kampas kopling Orion Japan 3 sama L2 Super 3 sama perkoplingnya diganti nih, pakai Shogun F1, lumayan enak sih, nggak perlu bubut. Jadi gue minta settingannya itu basahnya jangan terlalu basah, jadi sedang aja basahnya, bosok bohongan, bosok mau jangan terlalu basah. Dapat.
masih nggak berani deh, nggak dapet juga. Jalannya masih ramai di sini. Enak-enak sih settingannya, basahnya nggak terlalu basah banget, jadi buka dikit los ya. Gak berani ngepol lagi, anjay. Karena treknya kurang mendukung juga. Pasti settingannya enak nih, cocok. Satu dua tiga maksimal, anjay, karena tadi jalanannya rame ya. Padahal ini baru naik seher ya. Jadi demen betot-betot. Buat ngebut goyang semua. Masih belum berani. Sini soalnya agak gelap nih, jalannya mengecil juga, gak berani. Untuk saat ini enak nih, cocok nih settingannya.
cuma nggak nahan knalpotnya ini. Jalannya Antasari enak banget ini mungkin. Anjay, udah jadi, udah tahu karakter motornya sekarang ya, basah kering lah. Kuatnya sih gak nahan nih, berisik aja. Karena kan nyoba sendiri, jadi belum coba motor, ngetes sama motor yang lain. Next mungkin kalau ada temen yang bisa diajakin speeding. Tadi dilihat 120-an, ya itu juga masih dengkul udah gemeteran, belum berani banget. Karena nggak ada temennya, jadi kurang asik aja rasanya. Nih, pecah terus. Asli enak banget. Kampasnya juga nggak selip. Di pantura enak banget ini. Buat santai pelan juga enak, nggak terlalu berat, nggak terlalu basah. Apalagi pas berebet nih, basah setengah kopling, wah langsung melesat. Jadi kemarin sih di bengkel blok di porting ulang, terus blok porting ulang, kampas ganti kamplas, ganti perkopling ya. Dan untuk membran sendiri pakai Ninja, jadi udah pakai fiber ya udah pakai Ninja. Terus apa ya, headnya di squeeze ulang. Sama pengapian digeser dikit karena nyesuain sama settingan apa, nyari topnya, jadi digeser dikit. Bisa apa lagi ya? Oh, untuk packing bawah atas masih maunya pakai ori sih, mungkin itu aja, udah enak ini. Dan itu apa, pilot jet main jetnya itu gak diganti sama dia, gak bongkar karbu malah. Gue heran banget anjir, beneran ini gak bongkar karbu. Dan setelah gue coba ini, gue penasaran, makanya yang coba lumayan juga enak. Oke lah, katanya suruh coba dulu sono buat ngebut, nanti coba dibuka businya kayak gimana, laporan ke dia. Kalau kurang gimana bilang aja. Anjay, ini tanpa dibongkar pilot jet main jetnya.
padahal habis halter. The best emang. Jadi buat teman-teman nih yang bloknya pengen diporting ulang atau portingan sebelumnya nggak tahu ukurannya, bisa ke sana. Atau porting dari nol juga bisa. Nanti tinggal konsultasi aja kalian. Orangnya enak kok Bang Bora. Mungkin itu sedikit ya ngetes blok hasil portingan ulang tanpa disetting below jet main jet. Wah, mantap. Ini buat pelan, buat santai enak aja sih. Gak begitu berebet. Nanti kita coba bongkar karbunya. Bongkar-bongkar apa? Businya kira-kira warnanya apa? Mungkin sekian ya review singkat dari gua, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.